وخصوصا مصنف هذا الكتاب شيء لله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك مستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من الظلمات الوحم، وأكرمنا بنور الفحم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Tuan-tuan Siak yang saya muliakan, Ahli Jawatan Kuasa Masjid Ar-Rahimah yang dikasihi, Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, syukur alhamdulillah sehingga ke petang ini kita masih diberi keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala bernafas. Kemudian kita dipilih dari kalangan manusia untuk sujud kepadanya dengan menghadirkan diri ke rumahnya bagi melaksanakan ibadah solat fardu maghrib, dan seterusnya kita juga diberi taufik hidayah serta inayah duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi faham kepada kita semua terhadap agama yang kita anuti, lalu dikurniakan istiqamah pada diri kita dalam beramal dengan apa yang kita pelajari. InsyaAllah. Amin. Baik, pada malam ini kita sambung kembali kitab Bidayatul Hidayah karangan Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala. Masih dalam muqaddimah ya, muka surat 3. Qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'na bi'ulumihi fi daraini. Wahai penuntut, sekarang aku tunjukkan kepadamu kitab Bidayatul Hidayah, permulaan hidayah, supaya kamu mencubanya pada dirimu dan menguji hatimu, sekiranya kamu dapati hatimu cenderung kepadanya dan nafsumu mau mengikuti arahannya, dan dia dapat memberikan perhatian yang sewajarnya, maka ambillah masa
menjenguk pula kepada nihayatul hidayah, iaitu kesudahan hidayah, dan kamu mengharungi pula lautan ilmu itu. Jadi katanya dia telah menunjukkan kepada kita kitab Bidayatul Hidayah, iaitu permulaan hidayah, bagaimana kita nak menuju kepada hidayah. Sekiranya nafsu kita dan hati kita ini dapat cenderung kepadanya, isi kitab ini serta amalan-amalannya, maka insya-Allah kita akan dapat capai kepada penghujung hidayah. Tetapi jika kamu mendapati hatimu tidak dapat memberi perhatian kepadanya, nya kitab ini, Bidayatul Hidayah, dan nafsumu suka berlambat-lambat dalam melaksanakan perintahnya, perintah Allah, maka ketahuilah bahawa kecenderungan dirimu kepada menuntut ilmu itu sebenarnya tunduk kepada nafsu yang menyuruh berbuat kejahatan, yang bangkit tunduk kepada perintah syaitan yang terkutuk, yang menipu kamu dengan pelbagai tipu hilahnya. Sebaliknya, kalau nafsu kita ataupun hati kita tidak cenderung kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketahuilah kita menuntut ilmu ni bukan untuk mencari keredhaan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi tunduk kepada perintah syaitan. Dan kita ni tertipu dengan pelbagai tipu helah syaitan, sehingga dia membiarkan kamu terjerumus ke dalam jurang kecelakaan. Syaitan sebenarnya bermaksud supaya kamu melakukan kejahatan padahal kamu menghirau. Padahal kamu mengira bahawa kamu telah berbuat kebaikan, sehingga dia mengumpulkan kamu kepada firman Allah Ta'ala, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mafhumnya, Qul hal nunabbi'ukum, katakanlah wahai Muhammad, nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, maukah kami khabarkan kepada kamu akan orang-orang yang rugi serugi-ruginya, allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, iaitu orang-orang yang telah mensia-siakan amal usahanya dalam kehidupan dunia ini, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sedangkan mereka menyangka bahawa mereka sentiasa betul pada apa saja yang mereka lakukan. Surah Al-Kahfi ayat 103 dan 104. Jadi kalau siapa yang telah menghafaz 10 ayat akhir surah Al-Kahfi, sudah pasti ayat ini dia seringkali baca setiap hari pagi sekali, petang sekali, untuk menyelamatkan akidah dia daripada fitnah Masih Dajjal. Jadi kalau kita menuntut ilmu, kita tidak beramal dengan ilmu kita, sesungguhnya kita telah ditipu oleh syaitan. Berarti kita menuntut ilmu ini bukan mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi sekadar ya, berbangga dengan kita banyak menuntut ilmu, banyak hadiri majlis najis ilmu, maka tertipu oleh syaitan. Ya, mereka menyangka amal mereka ni amal kebajikan, ya, tetapi mereka ni telah mensia-siakan usaha mereka. Dan pada ketika itu syaitan menyatakan kepadamu kelebihan ilmu dan darajat para ulama serta kelebihannya, seperti yang tersebut di dalam hadis-hadis
dan kata-kata para ulama, sedangkan dia melupakan kamu daripada sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilma wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Jadi kita lupa akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya siapa yang bertambah ilmunya sedangkan hidayahnya tidak bertambah, maka ia hanya bertambah jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Belajar ilmu masya-Allah hebat, tetapi tidak beramal, tidak beramal, tidak beradab dengan adab yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Orang itu lebih jauh daripada, semakin jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah 'alimun lam yanfa'hu Allahu bi ilmihi. Orang yang paling dahsyat menerima siksaan pada hari kiamat ialah orang alim yang Allah tidak memberi manfaat kepadanya dengan ilmunya. Dia belajar ilmu tetapi ilmu dia tidak memberi manfaat pada dirinya dan juga orang lain. Maka asyaddun nasi azaban, dia adalah sedahsyat-dahsyat siksaan ialah orang yang alim tetapi ilmunya tidak memberi manfaat kepadanya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Allahumma inni, cuba kita baca ramai, Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa sambil mengajarkan para sahabatnya, Allahumma inni, ya Allah, inni a'udzu bika, aku berlindung denganmu, min ilmin la yanfa', daripada ilmu yang tidak memberi manfaat, wa qalbin la yakhsha', dan juga hati yang tidak khusyuk, wa amalin la yurfa', dan amalan yang tidak diangkat, wa du'ain la yusma', dan doa yang tidak didengari. Doa ni bolehlah kita hafazkan, kita amalkan. Kalau tak boleh bahasa Arab, kita bacalah bahasa Melayu. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripada kamu, jauhkan daripada ilmu yang tidak memberi manfaat kepadaku, hati yang tidak khusyuk, amalan yang tidak diangkat, dan juga doa yang tidak didengari. Mohon kepada Allah Ta'ala supaya jauhkan daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Kena pula akhir zaman ni, masing-masing sibuk dengan hal-hal dunia. Ada masa nak beramal ni agak singkat masa dia. Kadang-kadang tidak sempat, kadang-kadang tak sempat. Wa an qawlihi sallallahu alaihi wasallam, marartu lailatan usriya bi aqwamin tuqrabu shifahuhum بمقاريض من نار فقلت من أنتم قالوا كنا نأمر بالخير ولا نأتي وننهى عن الشر ونأتي. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada malam aku diisrakan, aku telah melalui pada beberapa kaum yang dipotong lidah mereka dengan gunting daripada api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka aku bertanya, siapakah kamu ini? Mereka menjawab, kami adalah orang yang menyuruh orang lain berbuat kebaikan tetapi kami tidak melakukannya.
dan kami melarang orang lain daripada berbuat kejahatan, tetapi kami melakukannya. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Atamurunan nasa bil birri, adakah kamu hanya menyuruh manusia melakukan, datangkan kebaikan, wa tansawna anfusakum, dan kamu lupakan diri kamu, wa antum tatlunal kitab, sedangkan kamu ni membaca kitab, membaca Quran. Afala ta'qilun, ya? Kamu, kenapa kamu tidak memikirkannya, ya? Kemudian pada ayat yang lain Allah menyatakan, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, sebesar-besar dosa di sisi Allah ialah kamu pandai mengata tetapi tidak pandai melaksanakannya. Ini peringatan untuk diri saya lah. Kena pula kita ni seringkali duk ajar dalam kuliah seorang buat baik, tinggalkan kemaksiatan. Ini cukup bimbang meja, ya? Takut akhirat kita pula yang kena gunting. Orang lain masuk syurga ni, hadirin semua masuk syurga, tiba-tiba tengok-tengok kita ni, gunting lidah kita. Pasal apa? Duk panggil duk semua manusia buat baik, tetapi diri kita ni tak buat baik. Na'udzubillah min zalik. Fa'iyyaka ya miskin, maka berhati-hatilah kamu wahai si miskin. Kita semua ni lah, nahnu al-fuqara'i, nahnu fuqara'u ila Allah. Kita semua ada miskin di sisi Allah Subhanahu wa taala, tak miliki sesuatu apa pun, ya? tak miliki apa pun, tidak ada daya upaya. Hak boleh duduk di sini malam ini, yang boleh datang ke masjid ni solat fardu maghrib, duduk dalam majlis ilmu, itu pun dengan kudrat kehendak Allah Subhanahu wa taala yang gerakkan kita datang ke masjid, ya? Wahai si miskin yang lemah lagi hina daripada tunduk kepada pengabuan dan terikut dengan tipuannya, maka celakalah bagi si jahil satu kali kerana tidak belajar, dan celakalah bagi si alim seribu kali kerana tidak mengamalkan dengan ilmunya. Tengok, orang jahil ni kalau celaka sekali saja sebab dia tidak mengetahui, tetapi orang alim celaka dia seribu kali. Sebab apa? Sebab dia mengetahui. Mengetahui. Dan ketahuilah bahawa manusia di dalam menuntut ilmu ini terbahagi kepada tiga keadaan. Dalam menuntut ilmu ni, manusia ni terbahagi kepada tiga kategori jenis manusia. Pertama, orang yang menuntut ilmu untuk menjadikannya sebagai bekalan ke negeri akhirat, dan dia tidak berniat dengan menuntut ilmu kecuali untuk mendapat keredhaan Allah dan negeri akhirat, maka orang ini termasuk dalam golongan orang yang beruntung. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, hendaklah setiap kali kita dalam majlis ilmu, kita pasang niat dalam hati, ya. Iktikaf masjid jangan lupa niat. Masuk saja nak solat tahiyatul masjid tu, kita dah pasang niat iktikaf. Kemudian bila kita duduk dalam majlis ilmu, niat hendak mencari keredhaan Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bekalan untuk menuju akhirat. Ya, kalau kita tidak ada ilmu, solat kita bagaimana? Kita tak ada ilmu nak datangkan kekhusyukan dalam solat, bolehkah kita khusyuk meja? Boleh? Tak boleh. Kena ada ilmu tentang kekhusyukan solat. Kita tidak tahu cara-cara melaksanakan ibadah as-siyam, bagaimana kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna. Sebab itu setengah orang dia berpuasa
siang hari dia tidur manjang. Sebab dia kata hadis Nabi kata tidur itu lebih baik. Kerana tidur orang puasa pun boleh pahala. Nah, dia pun tidurlah. Ya? Tidur lajak maghrib sampai kau nak buka puasa baru dia bangun. Zuhur tak semayang, asar pun semayang takhir. Dekat-dekat buka puasa. Dia jamakkan zuhur dan asar. Sebab apa? Sebab ilmu tak ada. Memang tidur tu bagus, molek. Kalau sekiranya dia jaga itu, boleh menyebabkan dia melakukan maksiat mata, maksiat telinga, boleh kurangkan ibadah, pahala ibadah puasa, tidurlah. Tetapi kalau dengan jaganya, dia boleh menambahkan ganjaran puasa, lebih baik dia jaga. Tadarus Quran, duduklah majlis ilmu. Ini tak lama kita nak berpuasa dah. Bulan Ramadan tak lama lagi akan kunjung tiba. Kita mohon mudah-mudahan kita sampai ke Ramadan tahun ini dapat laksanakan ibadah puasa dengan sempurna. Baik, jadi kalau kita niat duduk dalam majlis ilmu, mencari ilmu untuk memperbaiki amalan kita, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian adalah orang-orang yang beruntung. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu yang dengannya dapat membantu kehidupannya di dunia ini dan dengannya dia mencapai kemuliaan, pangkat dan harta benda, sedangkan dia menyedari hal ini dan merasakan di dalam hatinya kejahatan keadaan yang sedang dialaminya dan kehinaan matlamatnya, maka orang ini termasuk dalam golongan yang berbahaya. Jika ajalnya datang segera sebelum bertaubat, maka dibimbangi ia akan mati dalam keadaan kesudahan yang buruk, yakni su'ul khatimah, dan urusannya terserah kepada kehendak Allah, sama ada dimaafkan atau disiksa. Dan jika diberi taufik untuk bertaubat sebelum tiba ajal dan sampai beramal dengan ilmu yang telah dituntut dan membuat pembetulan yang rosak kerana kecuaian, maka dia dapat bersama golongan yang beruntung, kerana orang yang bertaubat daripada dosanya sama seperti orang yang tidak berdosa. Adapun golongan yang kedua menuntut ilmu semata-mata untuk mendapatkan harta kekayaan duniawi ataupun pangkat derajat duniawi. Maka orang ini, ya, jika sekiranya dia sedar, dia telah memperalatkan ilmu ini mencari habuan-habuan duniawi, maka dia berada dalam keadaan bahaya. Dia berada dalam keadaan bahaya. Sekiranya dia ni sempat bertaubat, maka dia termasuklah golongan orang-orang yang beruntung. Sekiranya dia mati dalam keadaan itu, bimbang-bimbang mati dalam su'ul khatimah, maka itu terpulang kepada Allah, sama ada hendak mengampunkannya ataupun menyeksanya. Ini golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, lelaki yang ketika telah dikuasai oleh syaitan, maka ia menjadikan ilmu yang dituntut itu sebagai jalan, yakni alat untuk memperbanyakkan harta benda, bermegah-megah dengan pangkat dan kedudukan, dan merasa mulia dengan ramai pengikutnya. Dengan ilmunya itu, dia banyak menipu dengan harapan dapat mencapai segala hajatnya di dunia ini. Dan di samping itu, dia merasa di dalam hatinya dia mempunyai kedudukan di sisi Allah kerana menggunakan perhiasan ulama pada dirinya dan perwatakan seperti mereka pada pakaian dan percakapan, di samping kerakusannya terhadap dunia zahir dan batinnya. Adapun golongan yang ketiga ni, memang tujuan dia cari ilmu supaya dia ada nama, kemudian ada ramai pengikut, lalu dia dapat mencapai tujuan mengumpulkan harta dunia yang banyak.
Maka orang ini, maka yang ini termasuk dalam golongan orang yang binasa, ya, bodoh dan tertipu, ditipu syaitan dan tiada harapan untuk bertaubat kepada Allah, kerana dia telah menyangka bahawa dirinya termasuk dalam golongan orang yang baik-baik, padahal dia telah lupa akan firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Surah As-Saffat, Surah As-Saff ayat 2. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu memperkatakan apa yang kamu tidak melakukan? Ada seorang zuhud, tetapi dia kumpul harta yang banyak. Tetapi dia pakai dengan pakaian ulama. Cakap guna percakapan bagai seorang ulama. Dia adalah dari kalangan mereka yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ana min khairi dajjali akhwafu alaikum min ad-dajjali. Faqila wa ma huwa ya Rasulullah? Faqala ulama usu. Dia adalah dari kalangan mereka yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, selain daripada Dajjal, ada satu perkara yang aku sangat bimbang lebih daripada Dajjal. Maka ada orang bertanya, apakah dia wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, mereka adalah ulama jahat, ulama su. Ya? Ini adalah kerana Dajjal itu tujuannya untuk menyesatkan manusia, dan begitu juga orang alim. Walaupun dia memalingkan manusia daripada mencintai dunia dengan lidah, dan rencananya tetapi sebenarnya dia telah menyeru mereka kepada menerusi amalan dan tindak tanduknya, kerana lidah tindak tanduknya itu lebih fasih daripada lidah kata-kata, dan pula tabiat orang ramai mudah tertarik dengan perbuatan daripada menurut perkataan. Jadi Rasulullah paling bimbang ialah, selain pada Dajjal, ialah ulama su. Ulama su ni walaupun dia suruh orang buat baik menggunakan lidahnya, tetapi manusia ni tertarik dengan perbuatan daripada lisanul hal, lebih tertarik daripada perbuatan ini. Orang lebih ramai ikut daripada percakapan, kerana orang ni akan tiru. Kalau kita tengok anak-anak kita di rumah, kalau rumah ibu bapa pendidikan dia bagus, luar rumah dia pun akan jadi baik, kelakuan dia jadi baik, sopan santun. Tetapi kalau ibu bapa dia selalu guna bahasa yang mencarut, maka anak pun akan jadi begitu. Kerana apa? Kerana terikut dengan kelakuan itu. Kita beri laluan azan. Allahumma
Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, lisan hal ini lebih kuat pengaruhnya daripada lisanil maqal. Perkataan ni dia tak begitu kuat daripada kelakuan. Jadi orang akan mencontohi, ha tengok ustaz tu kata boleh. Bila cerita ustaz tu buat juga boleh je. Jadi kesimpulannya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, pada malam ini dapat kita ambil pengiktibaran daripada apa yang telah kita bacakan tadi. Yang pertama sekali, hendaklah kita berhati-hati dalam mencari ilmu. Hendaklah kita pasang niat mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi golongan yang kedua ataupun golongan yang ketiga. Dan yang kedua, hendaklah kita jauhkan daripada diri daripada ulama-ulama su yang tidak dapat menjadi contoh tauladan kepada kita. Bahkan mereka ini hanya menyuruh kita melakukan kebaikan, tetapi mereka tidak datangkan kebaikan, bahkan menjadi contoh yang buruk untuk kita. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bersihkan hati kita semua, menjadikan kita sentiasa mencari ilmu semata-mata mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
untuk menjadikan bekalan menuju akhirat. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliq, al-khatim lima sabaq, nasir haqq bihaqq wal hadi ila siratika mustaqim, wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim. Salatan taftahu lana abwaba ar-ridha wal khairi wa taysir, wa tughliqu 'anna biha abwaba ash-sharri wa ta'sir, wa takunu lana biha waliyan wa nasira. Anta waliyuna wa maulana, fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil 'alamin. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.